Ladies and gentlemen, Lionel Messi for you. The little boy from Rosario, Argentina, on behalf of every little boy wearing his shirt. Messi on a million backs. Messi for a million flashbulbs. One kick of the ball. He's done it before. He's done it brilliantly for his nation in this competition. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. Suara ini kita nak review perlawanan final Piala Dunia yang telah berlaku dan juga perlawanan penentuan tempat ketiga. Dan kita akan umumkan best 11 pilihan Pala Bola Studio dalam video kali ini. So kalau apa nak tahu siapa best 11 kita, apa tengok sampai habis. Tapi apa-apa pun, first kita ucap tahniah kepada Argentina dulu sebab telah berjaya menjorai Piala Dunia. Aku rasa memang mereka lah kali ni, tak kira lah ref ke apa kan. Tapi memang Piala Dunia kali ni memang mantap lah. Banyak unpredictable result telah berlaku. Banyak tim-tim besar telah kalah. Dan bagi aku, final World Cup kali ni adalah final World Cup yang terbaik lah. Sekali dengan comeback sampai ke extra time, sampai ke penalti, memang drama teruk lah. Tapi kita nak sembang dulu penentuan tempat ketiga, Croatia berhadapan dengan Morocco. Kita sembang sikit je. Aku boleh kata dalam game ni memang Croatia makan Morocco lah. Dapat nampak pasukan Morocco kurang intense sikit dalam game ni. Dan player-player Croatia semua makan player-player Morocco. Player macam Hakimi yang selalu perform bersama pasukan Morocco dalam game ni kurang sikit. Dan jaringan cantik daripada Gavada memang mantap lah. Antara centre back yang perform juga dalam World Cup kali ni. Tapi sayang disamakan kedudukan 2 minit kemudian je oleh pasukan Morocco. Tapi kita sembang sikit-sikit dah lah kan. Sebab aku dah tak ada mood dah nak sembang pasal tempat kata tu. Tak nak sembang pasal final, nak sembang pasal semua ni. Tapi yang sembang kan, goal Orsic tu memang cukup mantap lah Mat. Dan aku boleh kata dalam game ni, dua player ni memang kena jaga. Seorang Modric, seorang Perisic. Dapat bola dekat dua player ni memang susah lah. Sebab mereka dua ni suka create chance dekat player-player lain. Player macam Orsic pun bahaya, tapi bagi aku bila dapat bola kat Modric, dia boleh open space yang cukup besar kepada player lain. Perisic macam hantarlah, crossing dah memang mantap lah, memang OP lah aku boleh kata. Dan dalam game ni aku boleh kata lah, Croatia memang deserve untuk menang lah dalam game ni. So kita move ke next game, ke final Piala Dunia di mana Argentina telah berjaya mengalahkan Perancis. Piala Dunia untuk Messi. Messi telah melengkapkan keseluruhan kerjaya dia dengan memenangi banyak trofi. Trofi dekat benua dah menang, trofi dekat Piala Dunia dah menang, dekat peringkat kelab semua dah menang. Boleh kata awak akhirnya untuk Lionel Messi lah. Dan Lionel Messi telah memenangi 2 bola emas. Hanya seorang aja player yang boleh buat macam tu. Dia seorang aja. Hanya dia seorang aja boleh menang 2 bola emas dalam Piala Dunia. So first half kita skip boleh tak? Sebab first half aku terlajak Lena mat. Sakit hati oh, final terlajak Lena. Hang gila ke puan? Aku sampai tubuk dia sendiri oh, menyesal. Tapi first half aku boleh kata memang Argentina total dominant lah. Kalau tengok statistik apa semua kan. Tapi kalau kita tahu, kalau kita review balik penalti tu, aku tak tahulah referee dalam game ni kan, awak mediocre sangat kan. Sentuhan sikit je dekat Di Maria, lepas tu dapat penalti. Lepas tu sekali lagi gol penalti yang Mbappe score. Yang tu pun aku rasa terkena siku, tak patut dapat penalti. Tapi tak tahulah, tu versi kita. Mungkin versi referee dia nampak lain. Tapi aku boleh kata game ni awal-awal nampak macam tenang je. Nampak macam, ish takkan final macam ni nampak macam easy je kan. Argentina dapat 2 gol, jaringan Messi, jaringan Di Maria, minit ke 36. Kira boleh kata first half memang Argentina pegang game. Masuk second half pun nampak tenang. Argentina cuma pegang bola. Perancis pun nampak buntu dalam game. Mbappe hilang mat. Bukan dah kata apa, memang hilang dalam game ni. Dan aku dah terdetik dalam hatiku. Aku kata, ish, final takkan jadi semudah ni. Akan ada drama berlaku juga. Tengok-tengok betul mat. Aku rasa Argentina, dia pun kena dapatkan satu lagi gol untuk kill the game. Sebab kalau Perancis dapat satu gol, dia pun akan berjaya comeback lah. Sebab kita tahu lah, Argentina ni selalu kena comeback. Tapi tak tengok betul mat, dapat penalti. Dan Mbappe berjaya skor dengan mudah walaupun berjaya ditekak oleh Martinez. Lepas tu, tak sampai seminit lepas tu, Mbappe skor lagi mat. Aku rasa macam, uish, dia tiba-tiba hilang. Lepas tu muncul balik. Dah lah skor 2 biji, lepas tu potong gol Messi pula. So dah 2 sama, boleh direct ke extra time. Aku boleh kata memang magical Mbappe lah. Dan masuk ke extra time, kalau hangpa tengok permainan Argentina dan juga pasukan Perancis, mereka ni dah start tenang main macam biasa balik. Sebab waktu separuh masa kedua, dua-dua team nampak kalut lah. Masing-masing Argentina nak cari gol kemenangan, Perancis pun nak cari gol kemenangan juga. Tapi masuk ke extra time, Scaloni masukkan Martinez. Aku ingat nak jadi the next Higuain. Tapi bagi aku memang ada function gila dalam game ni. Banyak buat laran-laran membangkat offside trap. Membuka space kepada Lionel Messi untuk score goal. Dan Argentina dapat goal ketiga. Aku boleh kata dalam game ni mood dia memang naik turun lah. Tu aku kata the best final ever. Dan kita ingat bersudah tekat tu je. Aku rasa macam takkan nak sudah tekat ni je kan. Nampak macam tak nice. Dia kena tambah pancah lagi. Tengok-tengok betul mat. Mbappe dapat penalti. Perancis dapat penalti sekali lagi. Mbappe score hat-trick pada minit 118. Minit ke 118 memang tak dah lah. Tapi momen yang membuatkan ramai cemas apabila hampir-hampir Kolo Muani, player Perancis tu, skor berhadapan dengan Argentina. Tapi diselamatkan oleh Emi Martinez dalam game ni. Minit 120 mat.
Lepas tu berakhirlah 120 minit tanpa pemenang, 3 sama. Bagi aku the best game ever lah. Dan macam biasa bila masuk penalti, Martinez punya game lah. Martinez punya makanan lah. Dan terbukti sekali lagi Martinez berjaya membawa pasukan Argentina untuk menang Piala Dunia kali ini. Dan aku rasa salah satu pencaturan silap daripada Deschamps adalah dia keluarkan player-player yang hebat untuk ambil penalti. Sebab tak kira lah player-player yang tu hebat tahu mana untuk ambil penalti ni, bukan semua orang boleh ambil penalti. Nak hadap dengan pressure, nak hadap dengan banyak fan, nak hadap dengan goalkeeper, lagi-lagi Martinez tu memang mental lah mat. Tapi itulah, aku boleh kata performa memang mantap gila daripada Mbappe. Terima kasih jugalah kepada Mbappe sebab telah buatkan final World Cup ni menjadi rancak. Mbappe memang nice mak, 8 gol dalam World Cup. Gila mak dia ni. Ya Allah, aku tak tahulah kan. Aku tak tahulah kan apa saka dia kena asuk. Aku dah kata dah kalau dia main dekat Real Madrid, double dah dia ada. Cuma sebab dia main kat PSG, orang kata dia main kat Premier League. Dan Mbappe telah habis ke tournament ni sebagai top scorer. Messi dapat bola emas, pemain muda terbaik Enzo Fernandez dan goalkeeper terbaik Emil Martinez. So best 11 pilihan kita pula. Daripada goalkeeper, mula-mula aku nak ambil Yassin Bounou, tapi disebabkan nampak import Martinez ni memang besar mat, lagi-lagi kalau masuk penalti. Aku rasa import Martinez ni dekat Argentina memang gila. Walaupun Bounou ni hanya bolos 5 gol je sepanjang World Cup, tu pun lagi 4 gol tu bolos dekat semi dengan penonton tempat ketiga, sebelum tu bolos 1 je. Tapi bagi aku performa Emil Martinez memang besar lah. Dan aku rasa kalau Emil Martinez ni bukan goalkeeper Argentina, mungkin Argentina agak susah juga untuk nak menang World Cup. So kita masuk ke center back yang pertama. Center back yang pertama aku ambil Gvardiol daripada Croatia. Memang mantap breakout star dalam World Cup kali ni. Belum start World Cup, Chelsea dah nak beli depa, tapi lah ni lah tengoklah bercambah kelab nak beli dia disebabkan performance hebat dia dalam World Cup kali ni. Gvardiol memang ball playing defender memang digemari oleh banyak pasukan lah. Tak tahulah kita nak dia pindah ke mana, sebab nak kata Chelsea, MC dengan Manchester United pun try nak beat dia. Tapi tak payahlah main MU, MU dah ada Licha dah, Licha menang World Cup. Vendai tak ada. Dah dah lawah. Tak kira ramai marah, melawak je kan. Melawak sikit-sikit tak boleh ke? Okey, kita tambah balik. Center back yang kedua. Center back yang kedua ni aku masih lagi ragu-ragu. Aku rasa hampa mesti tak setuju dengan aku kan. Kalau aku pilih macam hampa marah. Macam hampa aku kata aku gila. Tapi itulah ni pilihan aku. Hampa pilih hampa sendiri kan. Aku pilih Maguire daripada England. Serius. Maguire daripada England memang mantap mat. Performa Maguire dekat England memang cukup OP. Waktu lawan Perancis hari tu pun performa dia mantap. Tapi sayang sebab dia kalah. Dan Maguire sepanjang first game sampailah ke quarter final, dia ni memang perform gila. Tak kira lah England kalah ke, England menang ke, dia ni tetap akan bermain dengan sangat mantap. Dan aku harap lah dia dapat bawa performa hebat dia ni ke Manchester United. Ataupun dia kata dia nak keluar daripada MU lah kan. Tak tahulah macam mana. Right back undock beli lah, aku pilih Hakimi lah. Hakimi dalam World Cup kali ni create most chance ever untuk seorang right back. Dan tak mau cakap banyak Hakimi. Left back aku pilih Theo Hernandez. Theo Hernandez memang buatkan kita lupakan Lucas Hernandez dekat pasukan Perancis. Memang mantap, memang laju, memang OP, memang padu. Dan aku tak tahu lepas siapa Real Madrid jual dua fullback mereka ni kan. Hakimi dengan Theo Hernandez, dua-dua ni mantap kan. Aku sampai pening oh. Perform dekat Dortmund, jual kat Inter Milan. Theo Hernandez tiba-tiba kena jual. Aduh aku sayang wak, frah oh. Tapi dah tak masih banyak, kita masuk ke defensive midfielder. Defensive midfielder aku nak ambil Sofyan Amrabat daripada pasukan Morocco. Salah satu faktor utama pasukan Morocco berjaya melayakkan diri sampai ke semifinal dan dapat tempat keempat dalam Piala Dunia adalah disebabkan kehebatan tembok depa iaitu Sofyan Amrabat. Memang mantap. Dan game yang paling design bagi aku adalah ketika berhadapan dengan Spain lah. Memang makan gila lah, Busquets, Pedri, Gavi semua kena makan dengan dia. So itulah aku rasa aku pilih Amrabat daripada pasukan Morocco sebagai defensive midfielder. Dan lain pilihan contohnya macam Tchouameni, Camavinga. Camavinga tadi, kita sambung sikit game, review sikit Argentina berhadapan dengan France tu. Sebab aku lupa nak sembang pasal Camavinga ni. Sebab bagi aku, walaupun Mbappe carry Perancis dalam game ni, tapi Camavinga memainkan peranan besar tau. Sebelum Camavinga masuk, Messi memang freedom gila lah nak pegang bola bila lawan dengan Perancis. Tapi selepas Camavinga masuk, dia ni memang ditugaskan untuk jaga Messi. Dan aku rasa dia telah buat satu kerja yang sangat baik. Dan dia juga telah menjadi punca kepada gol kedua pasukan Perancis. Apabila dapat merampas bola daripada Messi dan hantar bola, lepas tu dapatkan Mbappe score. So kita sambung balik lah midfield. Center midfielder pula, center midfielder aku rasa nak pilih siapa. Mula-mula aku rasa aku nak pilih Enzo. Enzo memang memainkan peranan hebat dekat pasukan Argentina. Aku rasa antara the best midfield dalam World Cup kali ni. Tapi kita tak boleh nafikan Modric. Itulah sebabnya Zlatko Dalic, iaitu pengurus pasukan Croatia, tak mahu Modric ni bersara. Sebab hambailah kalau Modric bersara, Kovacic tak boleh ganti dah. Tak ada player pun yang boleh gantikan peranan Modric dekat pasukan Croatia tu. Sebab vision Modric ni lebih kurang macam Messi mat. Dia ni tenang pegang bola, dia ni boleh create space baru. Kalau space tu tak ada, kawalan bola yang tenang, vision yang orang lain tak nampak, dia seorang je nampak. So itulah aku rasa aku pilih Modric lah center midfielder. Dan attacking midfielder, aku rasa aku nak pilih Griezmann daripada pasukan Perancis. Walaupun dalam game ni sayanglah Griezmann tak perform, tapi sepanjang World Cup Griezmann memang mantap. Antara pilihan lain kita boleh kata macam Bruno ke Neymar ke perform juga. Tapi aku rasa aku pilih Griezmann sebab berjaya membawa Perancis sampai setakat ke final walaupun kalah dengan Argentina. Right wing nak pilih siapa? Takkan nak pilih Ziyech mat. Takkan nak pilih Dembele. Mestilah ambil Messi. Tak payah nak cerita lah gol apa semua kan. 7 gol dalam World Cup kali ni, banyak sangat. Assist pun 3.
dan dekat final pun dia perform, menang World Cup pula, dapat bola emas, mestilah kita pilih dia sebagai right wing. Untuk left wing pun tak payah cakap banyak juga, Mbappe lah panggung buka kali ni. Striker ni masalah sikit. Aku nak pilih antara Giroud dan juga Alvarez. Sampai asal dah tak pilih lain. Gonzalo Ramos kau? Gonzalo Ramos tak boleh. Kalau siapa tahu tu tahulah. Tak tahu tak apalah, baguslah. Kita sembah pasal Giroud dan juga Alvarez. Aku rasa aku pilih Giroud kot. Walaupun dalam final ni Giroud tak perform juga. Kau apa pasal Alvarez? Aku pening yang tahu dia orang pilih ni. Tapi konsistensi sebelum masuk ke final World Cup, Giroud lagi baguslah daripada Alvarez. Tapi selepas final World Cup dan lagi final ni lah satu-satunya game yang Giroud tak perform. Sebab sebelum ni semua Giroud perform. Dan coach terbaik aku pilih Lionel Scaloni. Sebab kalau tengok pasukan Argentina tak solid tahu mana, tapi dia ni telah berjaya membuat Argentina menang World Cup. Bukan menang World Cup saja, dia ni dapat keluarkan potensi penuh daripada keseluruhan pemain dia. Aku rasa memang mantap lah daripada dia. Banyak sangat aku cakap mantap lah ni lah. Sorry lah kalau tak banyak kusah kata kan. Kita akan improve next time. So tu lah World Cup kali ni, bagi aku antara the best World Cup ever lah. Sebab banyak team yang kita tak expect boleh sampai jauh, tapi boleh sampai jauh. Kita tak pernah sangka pun pasukan Morocco, pasukan daripada Afrika yang tak pernah dikenali pun, kita duk kenal Ziyech dengan Hakimi je, dapat layak sampai ke semi final. Tu pun mereka kalah dengan pasukan Perancis. Mereka dapat singkirkan Portugal, dapat singkirkan Spanyol. Dan kita tak expect pun pasukan Perancis yang ada banyak kecederaan seperti Benzema, Mike Maignan, Lucas Hernandez, Kante, Pogba, tapi mereka tetap dapat layak sampai ke final. Dan jujur kan hang, walaupun Argentina banyak orang favoritkan mereka untuk jadi juara, tapi still aku merasakan Argentina bukanlah pasukan favorite. Sebab kalau tengok kualiti pasukan mereka, banyak lagi pasukan yang kualiti mereka lagi bagus daripada Argentina. Contoh macam Brazil, contoh macam Portugal. Aku rasa ada lagi squad yang lagi bagus daripada Argentina. Dan banyak lagi momen-momen hebat yang berlaku dalam Piala Dunia kali ni. So itulah World Cup kali ni mungkin berkat kot buat kat Qatar kan. Sebab memang nice lah. Tapi selalu nampak kan, daripada group stage sampailah ke final, ref tu asyik buat silap je. Tak kira lah ref mana-mana pun, asyik ada je kesilapan yang mereka buat kan. Mungkin mereka bukan mesin kan, mereka perlukan rehat juga. Bukan mesin pula, tu highline. Dan itulah Messi telah memenangi Piala Dunia bersama Argentina. Tapi sayanglah kita tak dapat melihat Cristiano Ronaldo untuk menang World Cup. Tapi tak tahulah, dengar kata, ramai kata si Ani nak comeback Piala Dunia 2026. Tapi aku tak tahulah, ramai main-main ke betul-betul. Tapi kalau betul-betul tu, aku harap betul lah. Sebab Messi dah dapat World Cup dah, aku rasa dia dah boleh bersara lah bagi kat CR pula. Tapi itulah, Mbappe selalu jadi penghalang. Sikit lagi Mark Francis nak buat kat Argentina kalah. Betul ya? So tu lah World Cup kali ni, terima kasih Piala Dunia kerana telah menjanjikan satu pertandingan yang sangat mantap, yang ramai ragu-ragukan, yang kata Qatar ni banyak korup lah apa semua lah. Last sekali Piala Dunia ni menjadi Piala Dunia terbaik yang pernah dianjurkan bagi aku lah. Dan kalau hampa rasa ada lagi Piala Dunia terbaik, hampa komen kat bawah, okay? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.